Penyebab pecah apabila kadar gula dalam darah rendah. Contohnya itu seperti keadaan kita kurang fit, memaksakan tubuh kita untuk beraktivitas, bukannya beristirahat, makanya enzim di dalam tubuh kita itu pecah. Aku sudah paham ya? Jadi itu yang efek pecah itu karena gula darah rendah, karena nggak beristirahat gitu. Yang kedua saya kemudian bertanya dari tadi, ya.